Jika Fx sama dengan 2 pangkat 2x tambah 2 pangkat 2x plus 1 min 3. Nah, ini bisa kita rubah. Fx ini menjadi, ini kan Fx per gx ya. Ini adalah gx-nya. Jadi Fx per gx ini kita rubah. Fx-nya menjadi 2 pangkat x kuadrat tambah ini 2 pangkat x tambah 1. Ini kan menjadi 2 pangkat x ya dikali 2 pangkat 1. Artinya 2 dikali 2 pangkat x ya dikurangi 3. Yang bawah ini adalah g-nya adalah 2 pangkat x plus 3. Ini persamaan kuadrat biasa. Tapi dalam 2 pangkat x ya. Jadi koefisiennya 2 pangkat x. Jadi ya, ini kita perlakukan seperti persamaan kuadrat biasa. Jadi yang atas kita faktorkan, yang bawah adalah 2 pangkat x plus 3, ya. Nah, ini menjadi 2 pangkat x, ya, plus 3, 2 pangkat x, min, ya, min 1, ya. Nah, 2 pangkat x plus 3-nya bisa kita coret. Ya, ini adalah 2 pangkat x plus 3, ini 2 pangkat x plus 3, ini 3-nya agak ke bawah ya. 2 pangkat x plus 3 gitu sama dengan ini ya. Ini sisanya tinggal ini ya. Ini sama dengan 2 pangkat x min 1. Dan ini adalah jawabannya yang A. Baik, ini pembahasan untuk nomor 10.